Sosial media dihebohkan dengan video Ibu Iriana yang sedang duduk di pinggir jalan. Bukan tanpa alasan, momen tersebut terjadi saat Iriana sedang menunggu suaminya Presiden Jokowi selesai sholat Jumat. Dalam video Ibu Iriana tampak santai duduk di pinggir jalan di depan masjid memakai kemeja batik dan sepatu kasual berwarna hitam. Ibu tiga anak ini didampingi pas pampres yang sabar menunggu Jokowi selesai sholat Jumat. Kebetulan saat itu, dia mendampingi suaminya berkunjung ke kota Bengkulu. Saat itu, Jokowi sholat Jumat di Masjid Al-Jihad Desa Tanjung Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Berbagai komentar pun dituliskan warganet melihat momen Ibu Iriana santai duduk di gapura pinggir jalan. Mereka memuji kesederhanaan pasangan suami istri ini. Soal kesederhanaan memang gak ada lawan Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini. Gak akan nemu lagi kayaknya, tulis salah satu warganet.